Ini ada proyek bantuin dari muslim di Thailand Selatan. Oh iya, iya. Ini kita di masjid. Masjid di Arab. Yang mau tahu soal apa aja silahkan subscribe channel Bang Dai. Ya. Yeah. Pokoknya buruan subscribe. Ah, di atas nih nomor masjidnya, masjidnya. Masjid di lantai 2. Ah, lantai 2 nih masjidnya. Dulu hotel, dia sewa untuk masjid-masjid. Sekarang ada juga di sana satu masjid di atas. Ada masjid juga ya? Tiga. Di sini ada tiga masjid. Tiga masjid. Kita mau sholat nih, sholat maghrib. Ya, habis apa nih? Sholat maghrib, alhamdulillah di masjid, namanya saya lupa lagi. Tapi percaya atau tidak? Tapi nyata kita di suasana alam tapi ada di Bangkok. Tapi di atas masjid nih banyak. Mau makan Mesir apa Lebanon? Mesir sini. Ya, kita mau makan sekarang di Shahrazad Restoran. Ini restoran Mesir. Makan makan dulu aja. Ya. Ayo Pak Syarif. Bang, makan dulu, makan. Woi. Restoran Mesir sini. Sini aja nih, sini enak. Ya, enam. Ini pelayan-pelayannya semua. Nah, ini suasananya makanan Timur Tengah nih, Bang. Iya nih. Ini kita berada di restoran Mesir di kota Bangkok, tapi bersuasana seperti di Jeddah. Jadi Baba. Ke Baba. Baba sih kata tadi. Balat Bangkok. Balat. Balat di Jeddah kan? Ini apa namanya? Sambosa. Sambosanya mantap. Nah, ini juga datang lagi nih maka menu-menunya kita nanti ada menu-menu daging apa segala macam. Jadi kita udah makan makanan asli Thailand, sekarang kita makanan Arab seperti kayak kemarin waktu di rumah sakit Arab itu. Iya ini ada nasi mandi, udah habis nasi mandi. Nasi kapsa, daging kebab, ada macam-macam laham ya. Masya Allah, mantap ini, makannya luar biasa. Selamat makan Bang Dai. Ya, mari makan sama-sama. Bersuasana Arab sebenarnya. Jadi Kasim, di sini tempat kampung Arab ini udah berapa tahun nih kira-kira? Ada lebih dari 30 tahun ya. Lebih dari 30 tahun ya. Mulanya kecil dulu. Mulanya kecil dulu. Oh. Dan lama-lama berkembang ya. Berkembang ya. Apa tadi Nana itu ya? Nana itu pemilik awal atau bagaimana? Pemilik awal. Heeh. Family ini itu muslim. Muslim ya? Muslim family yang ada di ya. Di tanah-tanah ini muslim. Oh, jadi dia itu loh. Iya, dan muslim. Iya. Di dalam Bangkok. Bangkok ini milik tanah asalnya muslim punya. Oh, asal semua. 90%. Oh, 90% Bangkok itu asalnya tanah muslim. Tapi bukan milik raja itu. Milik dulu, tapi dijual-jual Cina. Oke. Jadi muslimnya itu dari mana? Muslim mana itu? Muslim dari selatan dulu. Selatan Thailand. Selatan Thailand. Oh iya. Berjalan ke sini. Oh gitu ya. Dan Cina, muslim Cina. Oh, masya Allah. Iya. Yeah. Emang suasananya benar-benar. Rasanya dijual dengan harga murah dulu. Tidak ada ya? Tidak ada harga. Ini bersuasana seperti kayak di Timur Tengah aja ya benar ya, iya, tempat ini ya. Iya, berapa square persegi nih kira-kira nih, berapa besar ini ke kampung ini, kampung ini, kampung. Berapa blok kira-kira? 5 blok. 5 blok ya?
apartemen-apartemen yang ada di atas ini juga banyak kan orang Muslim ya. Di sana fasilitasnya makan-makan dan masjid surau ada senang. Senang ya. Oke. Jangan lupa Bang Dai Channel.